warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat hari ini, semoga semua dalam keadaan bahagia. Iya, ini kesempatan hari ini saya akan memberikan beberapa list model kursi sudut yang stok Jepara yang harganya 3 jutaan. Jadi tentunya hari ini hari yang spesial untuk Anda yang punya budget 3 jutaan, Anda bisa jadikan ini referensi ya. Untuk yang pertama adalah kursi sudut piramid bunga 1000. Jadi kursi sudut ini warnanya walnut, kemudian di bagian sandaran kita kasih aksen warna-warna terangnya dengan khas ukiran daun 1000. Kursi sudut piramid daun 1000 ini dibanderol dengan harga Rp3.500.000. Jadi finishing tentu melaminnya. Yang kedua ada kursi sudut mawar. Ya, ini masih dalam proses. Kursi sudut mawar ini berbahan kayu jati dan memang sudah banyak sekali yang punya, stok sudah lama. Jadi kursi sudut mawar ini dibanderol dengan harga Rp3.000.000. Dengan budget Rp3.000.000 Anda sudah dapat kursi sudut mawar dengan khas ukiran jati asli Jepara. Ya, untuk di selanjutnya saya tampilkan model kursi sudut mawar yang sudah di finishing, sudah jadi warna, dan permintaan dari pelanggan ukiran kita kasih warna hijau. Ya, ini videonya. Ya, ini adalah kursi sudut mawar dengan warna melamin, tapi pada ukiran kita kasih warna hijau ya. Jadi ya namanya juga selera, jadi kita nggak bisa bilang ini tidak baik atau tidak bagus, tetapi semuanya kembali pada selera ya. Kalau selera kita seperti ini akan terasa dan akan menjadikan kita merasa puas. Kursi sudut ini di harga Rp3.000.000 dengan finishing melamin. Tentu melamin glossy, doff bisa disesuaikan dengan pesanan dari pelanggan. Ya, untuk yang selanjutnya adalah salah satu kursi sudut yang saya juga sendiri suka ya. Jadi sudah sejak lama, yaitu ada kursi sudut Makota. Ini satu set dengan busa dan bantal di harga Rp4.000.000. Kursi sudut Makota ini finishing melamin dengan sentuhan akses warna gold, warna emas di bagian ukirannya. Jadi ini yang sering disukai oleh banyak orang, yaitu warna emas dan dengan kombinasi finishing melamin. Kursi ini ada busanya, ada juga bantalnya, Rp4.000.000. Kalau yang model seperti ini tanpa busa, tanpa bantal, harganya Rp3.500.000. Jadi kalau tanpa busa tambah Rp500.000 ya. Kursi sudut mawar ini memang sudah terkenal dan sudah banyak sekali yang pesen. Jadi stoknya udah lama, tetapi masih juga laris sekali ya dari tahun ke tahun. Jadi dengan Anda yang punya budget Rp3.500.000, tidak ada salahnya Anda memilih kursi sudut mahkota ini. Oke, yang selanjutnya adalah kursi sudut robot. Kenapa dibilang kursi sudut robot? Karena kursi sudut ini di bagian sampingnya seperti kotak-kotak ya, jadi terkesan seperti robot itu. Kursi sudut minimalis robot ini di harga Rp3.500.000 dengan bahan kayu jati bagus dan finishing melamin warna natural. Di bagian ukiran di sandaran bunga ini kita kasih warna emas kombinasi luster. Kursi sudut robot ini juga stok ya, stoknya tapi tidak begitu lama. Stok kursi sudut robot ini lebih baru dibandingkan dengan kursi sudut mahkota atau kursi sudut mawar. Jadi kursi sudut robot ini cocok untuk rumah minimalis, untuk rumah yang ruangannya tidak begitu luas.
kursi sudut selendang. Nah, ini adalah kursi sudut yang favorit saya. Kursi sudut selendang ini mempunyai ukiran selendang ya. Jadi ada ukiran-ukiran yang menggantung seperti ini, itu namanya selendang. Jadi kursi sudut selendang ini desainnya kurang lebih sama dengan kursi sudut Rawana yang nanti akan saya presentasikan. Kursi sudut selendang ini kami buat dengan kombinasi 3 warna gitu ya. Ya, ini sudut Rawana. Kalau kursi sudut selendang tadi harganya adalah 3.500. Kalau kursi sudut Rawana ini harganya juga 3.500, tetapi ukirannya lebih kepada mawar ya. Jadi desainnya ukurannya sama dengan kursi sudut selendang, tapi harganya juga sama ya, ukirannya yang berbeda. Ini kita kasih warna emas, yang ini kita kasih warna natural. Jadi tanpa kombinasi emas, kursi sudut Rawana ini hanya kursi dengan warna natural. Untuk harganya 3.500. Untuk desainnya memang agak lebih besar dibandingkan dengan kursi sudut mahkota. Jadi kalau Anda yang suka desain lebih kokoh ya, lebih agak besar, tentu pilihlah kursi sudut Rawana ini. Ukirannya juga bagus nih. Jadi ukirannya lebih terkesan rintik-rintik ya, lebih banyak ya. Jadi lebih bagus. Pakai busa juga bisa. Nanti tambah Rp500.000. Ya, ini mejanya harga 3.500, belum kaca. Jadi kalau tambah kaca, mejanya itu Rp200.000. Meja ukuran 120x60 cm. Ya, yang ini adalah kursi sudut robot dengan warna salak brown ya. Jadi yang suka dengan desain minimalis, warna yang agak tua, antik gitu ya, pilih ya kursi sudut yang seperti ini, warna salak brown. Kita kasih kombinasi emas di bagian ukiran, tentu akan lebih mencolok ya, lebih dominan emasnya. Jadi kursi sudut ini sudah dipesan oleh pelanggan kita, tentunya dengan by request. Jadi warna dan busa dan sebagainya sudah sesuai dengan permintaan pelanggan. Kursi sudut ini kalau dengan busa harganya Rp4.000.000. Kalau tanpa busa harganya Rp3.500.000. Kemudian selanjutnya adalah kursi sudut ukir minimalis. Kursi sudut ukir minimalis ini adalah salah satu kursi sudut yang memang didesain minimalis biasa ya, agak simple. Di bagian ciri khas di bagian tangan ini ada tumbuk-tumbuk gitu ya, dan ukirannya juga di bagian tengah melingkar, ada aksen-aksen bata gitu. Bisa dikatakan sudut ini juga kursi sudut yang banyak sekarang digunakan di rumah minimalis. Iya, kursi sudut tadi harganya 3.500. Kalau yang kursi sudut ini adalah kursi sudut gong ya. Kursi sudut bagong ini desainnya dan ukurannya sama dengan kursi sudut Rawana atau kursi sudut selendang yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Kursi sudut bagong ini masih dalam tahap finishing warna natural, harganya 3.500. Untuk ukiran sendiri tidak transparan ya, tidak tembus, jadi diukir lemahan kalau kata Jepara. Kursi sudut bagong ini harganya 3.500 dengan warna natural, finishing melamin yang tentu bisa disesuaikan warna dengan selera Anda. Jadi yang untuk kursi-kursi blok, yang kursi sudut yang agak blok-blok itu, ya pilih yang kursi sudut bagong ini. Untuk yang terakhir kita persembahkan ada kursi sudut bola. Ya, kursi sudut bola ini kenapa dikatakan kursi sudut bola? Ini dia, ada bola kecil ya di bagian tanganan. Tetap kita mengandung khas ukiran Jepara, kita pakai di bagian sandaran. Kursi sudut ini dihargai Rp3.500.000 gitu ya. Jadi semua tadi kursi sudut khas Jepara. Iya, jadi Anda bisa beli di Shopee dan tentu masih banyak model yang belum kita posting. Nantikan postingan kita ke depan. Jangan lupa dukungannya dengan like dan subscribe channel ini.
Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.